Agama kita juga mengamalkan, tetapi mungkin masih kurang dan masih kurang yakin. Ya. Tip utamalah saya nak cakap adalah konsep sedekah itu sangat-sangat sangat-sangat benar. Dan sedekah yang tidak diketahui adalah teramat benar. Maksudnya fadilatnya, balasannya yang Allah bagi manfaatnya selepas itu berganda-ganda, banyak sangat. Dan saya malas nak cerita sebab saya laluinya. Tapi itulah konsep yang saya pegang, walaupun dikala tak ada, dikala ada, dikala tak ada, jika anda memberi adalah lagi baik, dikala ada lagilah baik, kan. Dan selepas selain itu, selepas kita melakukan sedekah itu, kita perlu fokus, dan kita perlu just do it. Kita perlu gerak. Cakap-cakap planning-planning, terlampau banyak plan pun tak guna. Ada orang yang terlampau banyak planning, tapi plan-plan-plan tak jadi.